Ikatan Guru DKI Jakarta, dia mengatakan bahwa tidak akan menetapkan. Kasih musik perlawanan untuk gubernur pembohong dan munafik itu, kawan. PP 78. Inilah yang kita janji, kita tanya dan kita minta janjinya kepada beliau agar sebelum dikeluarkan yang namanya surat keputusan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang UMP, kita berharap dalam waktu dekat beliau bisa dan mampu melakukan merevisi UMP yang telah ditetapkan. Karena pernah kita katakan kepada beliau, dalam penetapan upah minimum provinsi harus meliputi 3 komponen, KHL, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Itu jelas tertuang dalam Undang-Undang 13/2003. Ya. Itu pernah kita katakan. Nah, kemarin Dewan Pengupahan melakukan yang namanya survei dan menemukan angka KHL. Tetapi tidak digunakan. Dia hanya menggunakan formula PP78 yang sebesar 8,71%. Buat apa dilakukan survei kalau tidak digunakan? Nah, oleh karena itu, kami hari ini adalah aksi pemanasan untuk persiapan besok tanggal 10 November, di mana besok akan diikuti oleh ribuan buruh untuk melakukan aksi. Nah, kita meminta agar Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies dan Sandiaga Uno untuk merevisi upah minimum yang telah ditetapkan oleh beliau. Kalaupun beliau tidak bisa melakukan merevisi, maka tentunya akan terjadi perlawanan-perlawanan dari DKI Jakarta. Yang pertama tentunya kita akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena sebelumnya UMP 2017 yang pada saat itu ditetapkan oleh Bapak Ahok, kita lakukan gugatan pun itu kalah. Artinya harus direvisi. Nah, mengacu dari situ kita mengingatkan kepada beliau agar ketika dia mengeluarkan peraturan pergub tidak cacat hukum lagi. Itulah yang kita minta kepada beliau. Saya harap dengan keberaniannya dia mampu melawan kapitalis-kapitalis yang berada di belakang beliau.